الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده سبحانه ونشكره ومن كل ذنب نستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم وأوصيكم بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى يقول الله جل في علاه في القرآن الكريم بعد عياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمين جمع صلاة الجمعة رحمكم الله Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang telah mengaruniakan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan Dengan kenikmatan-kenikmatan itulah Kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga dengan kita pandai Di dalam memanfaatkan setiap nikmat-nikmat Allah dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, istri-istri beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqamah komitmen di dalam menjalankan perintah-perintah beliau sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah ma'asyiral muslimin jama'ah salat jumat rahimakumullah di antara bentuk karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang hadir di tempat ini di rumah Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan ini pada hari ini adalah Allah masih memberikan umur Allah masih memberikan waktu kepada kita semua untuk bisa menemui bulan Ramadan pada tahun ini untuk bisa melaksanakan ibadah siamur Ramadan pada bulan ini dan melakukan amalan-amalan lainnya di mana kenikmatan ini merupakan kenikmatan yang didamba-dambakan oleh mereka yang telah Allah panggil yang mereka telah Allah subhanahu wa ta'ala selesaikan ajalnya sehingga jikalau dikatakan kepada mereka lau qila li ahli al-qubur tamannau la tamannau yawman min ar-ramadan jikalau sekiranya dikatakan ditanyakan kepada penduduk penghuni kubur apa yang akan kalian damba-dambakan maka mereka akan menjawab kami mendambakan satu hari pada bulan Ramadan Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah
Oleh karena itu, sebagai hamba yang masih Allah berikan kesempatan, waktu, umur untuk beribadah menemui bulan Ramadan pada tahun ini, hendaknya kita bisa memaksimalkan segenap ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Di antara cara agar kita bisa menghadirkan ruh kita di dalam beribadah pada bulan Ramadan ini adalah kita menganggap, kita merasakan bahwa Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir. Kita menganggap bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan perpisahan antara kita dalam dengan kehidupan dunia. Kita merasa bahwasanya pada tahun depan kita tidak bisa lagi menemui bulan Ramadan. Ketika di dalam hati kita terdapat sifat ini, maka kita akan betul-betul memaksimalkan setiap amalan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah salah satu sifat yang harus ditunjukkan oleh mereka yang memiliki cita-cita yang mulia, memiliki niat yang baik, memiliki usaha yang jujur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dalam pandangannya Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir baginya, maka dia tidak akan melewatkan satu detik pun dari Ramadan ini untuk hal-hal yang sia-sia. Dia akan senantiasa pergunakan setiap detiknya pada bulan Ramadan ini untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bersegera untuk melakukan setiap peluang-peluang amal yang dia dapatkan, maka dia segera untuk melakukannya. Dia tidak bermalas-malasan untuk beramal ibadah. Dia akan memperbanyak kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran orang yang memiliki cita-cita jujur untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Namun berbeda dengan mereka yang tidak menumbuhkan dalam jiwanya bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, maka mereka akan menjalaninya dengan malas-malasan. Mereka tidak akan melakukan amalan spesial pada bulan Ramadan ini. Orang tersebut adalah orang yang masuk ke dalam perangkap syaitan, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Muhammad menyebutkan salah satu perangkap syaitan yang diberikan kepada manusia adalah asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Syaitan, salah satu tugas syaitan kepada manusia, godaan syaitan kepada manusia adalah menggoda mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Dan begitu pula ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang yang memanjangkan angan-angan mereka, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya sifat ini hanya dimiliki oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang jauh daripada agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hijr, "Dharuhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Biarkanlah mereka makan sesuka mereka, bersenang-senang sesuka mereka, dan memanjangkan angan-angan mereka. Namun pastilah mereka akan mengetahui terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu hal yang harus kita waspadai dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah panjangnya angan-angan kita. Orang yang memiliki angan-angan yang panjang merasa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan umur yang panjang bagi dirinya.
Hal ini sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang musyrik, di mana mereka mengatakan la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman terhadap hari akhir, maka mereka akan menginginkan agar mereka dihidupkan selama 1000 tahun. Namun panjangnya umur mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang angan-angannya panjang, merasa bahwasanya Allah masih memberikan umur yang panjang kepada mereka, mereka masih memiliki Ramadan-Ramadan berikutnya, mereka menganggap bahwasannya ketika mereka bermaksiat Allah akan ampuni mereka, kemudian mereka bermaksiat sesuai dengan hawa nafsu mereka tanpa mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengisi hidup mereka untuk hal-hal yang sia-sia, bermalas-malasan di dalam beribadah kepada Allah. Masa muda mereka menganggap bahwasannya masa muda adalah masa untuk bersenang-senang, masa muda jauh daripada kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka pantas para ulama menyebutkan man atalal amala asa'al amala, barang siapa yang memanjang-manjangkan angan-angannya maka akan buruk amalan perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, orang yang angan-angannya panjang maka mereka tidak akan maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bermalas-malasan, dia akan menunda-nunda amalan yang ada di hadapannya. Orang yang seperti ini ibarat orang yang sedang ingin bersafar. Ada dua orang yang sedang ingin bersafar. Satu, mereka yang mempersiapkan segala kebutuhan safarnya, segala perbekalan perjalanannya. Namun orang yang memanjang-manjangkan angan-angannya, ketika dia hendak berangkat dalam perjalanannya, dia bersantai-santai. Tenang, di perjalanan ada toko. Tenang, di pinggir jalan ada warung dan lain sebagainya. Merasa aman, merasa bahwasannya dia masih memiliki kesempatan. Namun saat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya pada waktu yang tidak dia ketahui, bisa jadi saat dia masih muda, bisa jadi saat dia masih bergelimang harta, bisa jadi saat dia masih memiliki kekuasaan, pada saat itu Allah cabut nyawanya, dan pada saat itulah dia mengalami penyesalan yang begitu mendalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyesalan mereka. Qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Orang-orang yang dahulu mereka memanjang-manjangkan angan-angan mereka, kelak di yaumil akhir nanti mereka akan berkata kepada Allah, qala rabbi rji'un, ya Rab, ya Allah, kembalikanlah aku ke dalam dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beribadah, berlaku amal saleh terhadap amalan-amalan yang dahulu aku tinggalkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah bahayanya ketika seseorang memanjangkan angan-angannya. Oleh karena itu hendaknya kita sebagai seorang muslim memiliki satu perhatian, memiliki satu kesadaran bahwasannya untuk berjalan dalam perjalanan akhirat membutuhkan perbekalan yang tidak begitu sedikit, membutuhkan perbekalan yang banyak, membutuhkan perbekalan yang harus kita sediakan sejak kehidupan dunia kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa. Faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Telah kita bersama-sama fahami tentang bahaya dari sebuah perbuatan sifat, yaitu sifat memanjangkan angan-angan. Maka oleh karena itu, dalam hal kaitan dengan keinginan manusia, maka manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman adalah mereka yang memiliki cita-cita. Orang yang memiliki cita-cita adalah ketika mereka memiliki satu keinginan yang luhur, satu keinginan yang mulia, terutama untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang memiliki cita-cita akan berusaha untuk meraihnya, berusaha untuk mendapatkannya dengan segala kesusahan yang mereka hadapi. Maka kesusahan tersebut bukan menjadi penghalang mereka untuk berusaha meraih apa yang menjadi keinginan mulia mereka. Ini adalah orang-orang beriman. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang fasik, maka mereka memiliki keinginan, namun keinginan itu tidak dibarengi dengan usaha, tidak dibarengi dengan upaya yang maksimal, sehingga keinginan itu hanya menjadi angan-angan semata, tidak ada nilainya. Mereka ingin mendapatkan diampuni oleh Allah, namun mereka tidak mau mencari waktu-waktu untuk meminta ampunan kepada Allah. Mereka ingin dimasukkan ke dalam surga Allah, namun mereka malas-malasan untuk mendapatkan, mengerjakan amalan-amalan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga Allah. Keinginan seorang hamba ketika betul-betul jujur di dalam keinginannya, maka itulah yang disebut dengan cita-cita. Yang memiliki cita-cita hanyalah orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman, yang jujur di dalam keinginan luhurnya untuk mendapat ridha, pahala surga Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memaksimalkan setiap potensi hidupnya, setiap usahanya untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang-orang yang angan-angannya panjang, orang-orang kafir, orang-orang fasik, sehingga mereka kelak di yaumil akhir nanti mengalami penyesalan, dan mereka akan kembali meminta kepada Allah, kembali dikembalikan ke dunia untuk mengulangi kembali amalan-amalan yang dahulu mereka sia-siakan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Fa ya qadiyal hajat, اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار
وكن عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلا ذكر الله أكبر